DPP LDI bersilaturahim dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atau Ditjen PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Dalam pertemuan itu, LDI mengutarakan program untuk mencegah stunting. Pertemuan berlangsung di Ruang Mutiara Gedung 3 Kementerian KKP Jakarta pada Senin 31 Oktober 2022. Kedatangan DPP LDI untuk menggaungkan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan yang sudah dicetuskan pemerintah sejak tahun 2004. Kampanye ini menjadi satu rangkaian dengan webinar sosialisasi dan permasalahan stunting yang akan dihelat DPP LDI pada 26 November mendatang. LDI berpendapat makan ikan merupakan langkah efektif mencegah stunting. Kami sudah menyampaikan tadi ke pihak KKP bahwa kami dari LDI sebagai bagian dari warga negara Indonesia tentu siap untuk mensupport program-program pemerintah, dalam hal ini juga program dari Kementerian KKP ya, salah satunya kemarikan itu. Jadi, tentu melalui network yang kita punya di pondok pesantren, di pengurus organisasi, di berbagai jajaran itu, kalau memang bisa disinergikan antara KKP dengan LDI, misalnya melalui sosialisasi memasyarakatkan makan ikan tadi, tentu kita akan siap untuk membantu. Menanggapi usulan LDI, Sekretaris Ditjen PDSPKP Mahmud Suteja mengungkapkan, agar masyarakat Indonesia meningkat konsumsi ikannya, perlu adanya promosi gemar ikan untuk semakin meningkatkan konsumsi ikan secara nasional. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan manfaat ikan, terutama untuk meningkatkan konsumsi ikan ini melalui ormas-ormas seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ini kami berharap semoga ini program pemerintah dan tentu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ini bisa dibantu oleh LDI. KKP mengapresiasi kesungguhan LDI untuk bersama-sama mengkampanyekan program gemar ikan melalui ormas-ormas seperti LDI, semoga dapat membantu program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.